Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri gelar pelatihan pembinaan pola hidup bersih dan sehat bagi santri wisada Ponpes Nurul Azizah Balungjeru. Acara tersebut digelar selama 2 hari pada tanggal 21 sampai 22 Juni 2023 di gedung PPG Nurul Azizah Balungjeru, Kecamatan Kunjang, Kediri. Acara tersebut diharapkan dapat mensukseskan program Santri Sajadah, Santri Jatim Sehat dan Berkah dari Gubernur Jatim Ibu Khofifah Indar Parawangsa. Selain itu, Santri Husada Pondok Nurul Azizah Balungjeru dapat membantu melancarkan program penurunan angka stunting Kabupaten Kediri hingga 0 digit. Dengan terciptanya Santri Sehat dan Berkah, diharapkan paradigma pondok yang kotor dan kurang sehat tidak ada lagi, sehingga minat anak muda untuk mondok semakin banyak. Kita memang olahraga. Kalau olahraga itu hatinya senang. Di sini apa?